Aku merasakan rumah ini mempunyai energi negatif yang sangat kuat. Peristiwa itu kenapa? Kenapa peristiwa itu hadir lagi dalam mimpi-mimpiku? Peristiwa itu sudah lama terjadi. Dan aku sudah menyesali. Ya kan harta kita banyak, Mah. Nanti kalau misalkan Papa udah mati, ya kita janjiin aja ke dia. Malam, Tante. Ayo turun. Ma, ini di mana, Ma? Ma, udah turun. Rosa, Rosa, tolong. Ma. Ma, ini di mana? Ma, turun. Rosa, 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 tolong. Ih, nyanyi tinggal turun doang sih. Ini di mana? Kenapa aku di sini? Ma. Kamu itu pantasnya tinggal di sini. Rosa. Ma, nanti kalau misalkan papa nanya tentang Dara, mama jawab apa? Udah gampang. Bilang aja dia tuh habis nyuri perhiasan mama terus kabur. Beres kan? Mama, ini di mana, Ma? Ma, tolong jangan diketik. Udah, gak usah banyak nanya. Udah, lo gak usah banyak nanya. Tempat lo tuh di sini. Ma, tolong aku jangan kayak gini. Kenapa? Ma, ada yang lempar aku, Ma. Aduh, siapa ya? Nimpuk. Apaan aduh, sih? Ya? Ah, udah angkat, diangkat. Ayo cepet bantuin Mama. Ayo kita masukin ke situ. Ma, ma, jangan. Pintunya. Ma, aku bisa maaf, maaf. Ini kamu. Kayak gini. Ma, masuk. Ini dari mana, Ma? Di sini. Ma. Ma. Dulu. Ini rumah papa yang gak urus ya? Sebentar lagi rumah ini akan jadi milik kita setelah dia. Ma! Ma! Ma, mau bunuh aku, Ma! Ma! Ma, aku mohon! Aku mohon, Ma, aku mohon! Ma! Heh! Kamu itu cuma anak tiri aku. Bukan anak kandung. Aku gak akan peduli biarpun kamu mati. Jangan bunuh aku, Ma. Aku mohon. Aku mohon, Ma. Ma, kamu mau ngapain? Udah, Mama gak peduli. Yang penting urusan Mama bisa selesai sekarang. Tadi, barusan ada yang lempar. Itu apaan sih? Mereka mau ganggu kita, Ma. Mereka siapa sih? Apa itu? Itu kan? Udah cuekin aja. Gak usah pikirin. Udah biarin aja, kita tinggal di sini. Yaudah, yuk. Ayo cepet pergi. Ma, Dara kira-kira udah mati belum ya? Seandainya dia pasti orang nemuin jasadnya. Terus polisi bakal nyari kita. Wah, harusnya tadi tuh kita cek dia dulu. Dia itu mati atau cuma pingsan. Awas! Kakiku sakit! Rosa! Nah.
kenapa pohon ini tiba-tiba tumbang ya? Mati sih ini motor. Aku merasakan rumah ini mempunyai energi negatif yang sangat kuat. Ada apa dengan rumah ini? Kakak jaga. Kehilangan semua impian kita. Lihat mata Rosa, Ma. Kita harus dapetin apa yang kita mau. Karena kita udah kayak gini. Mama juga udah gak bisa jalan. Kaki Mama lumpuh. Ma, Rosa punya ide buat mustahin Dara selamanya. Mama cari paranormal yang bisa santet dia pelan-pelan sampai. Rosa udah cari Dara tapi gak ketemu. Hei, Papa. Dara itu sudah curi semua perhiasan Mama yang harganya ratusan juta. Sudah pasti dia gak ada di Jakarta. Pasti dia lagi jalan-jalan di luar kota. Kamu yakin kalau Dara yang mencuri perhiasan kamu itu? Siapa lagi, Pak? Saat kejadian itu, cuma ada Dara di rumah. Iya, Pak. Rosa sama Mama udah kejar Dara. Terus mobil kita kecelakaan. Lihatlah mata Rosa, buta sebelah. Papa lihat sendiri kan? Mama sampai lumpuh seperti ini. Gak bisa jalan lagi. Ini semuanya gara-gara Dara. Minggu depan, Papa mau ke rumah lama Papa. Papa mau beresin, Papa mau rapi-rapiin. Terus Papa mau jual. Gawat. Minggu depan, Dara gak boleh ketahuan di sana. Aku harus secepatnya mencari dukun santet. Selamat malam, permisi. Permisi. Selamat malam, Mbak. Saya kesini karena motor mogok, jadi mau minta bantuan. Bisa, Mbak, 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 saya nggak ganggu, Mbak. Saya gak ganggu kalian. Maafkan saya. Tolong, tolong. Saya kesini. Karena motor saya mogok. Siapa kalian? Gadis tadi mengalami penganiayaan dari seorang wanita. Wanita yang sangat dekat dengan kehidupannya. Kenapa tiga hantu ini aura negatifnya kuat sekali? Botol, doa saya ketinggalan. Cuman banget. Ini kenapa sih bisa tinggal? Tolong, tolong, jangan ganggu saya. Baru kali ini aku bertemu arwah-arwah anak kecil yang jahat banget.
Energi di tubuh mereka, energi membunuh. Jangan serang saya. Kenapa hantu-hantu ini mau menyerang saya? Sepertinya mereka punya dendam. Tolong. Saya gak mau kalian. Desi. Daniel. Tolong. Biarin aja dia pergi. Jangan ganggu dia.